Dinas PUPR Kota Jambi sukses menggelar kegiatan bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi pada Jumat pagi, di mana kegiatan tersebut telah berlangsung sejak Senin 8 November lalu. Dinas PUPR Kota Jambi sukses menggelar pelatihan bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi angkatan kedua dan tiga pada Jumat pagi 12 November 2021, bertempat di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan BIMTEK ini telah berlangsung sejak Senin 8 November lalu dan diikuti oleh 100 peserta dari OPD, umum, konsultan, dan kontraktor. Bimbingan teknis manajemen keselamatan konstruksi ini secara resmi ditutup oleh Raden Daman Huri selaku Ketua Panitia Pelaksana BIMTEK. Dalam kesempatan tersebut, dirinya berharap agar para peserta yang mengikuti kegiatan BIMTEK tersebut dapat mengimplementasikan dan menerapkan materi-materi yang telah didapatkan selama kegiatan ini, guna meningkatkan mutu keselamatan konstruksi. Dirinya berharap kedepannya kegiatan tersebut dapat terselenggara lebih baik lagi. Terakhir penutupan singkat yang angkatan 2 dan 3. Karena dengan kegiatan ini untuk kedepannya mungkin lebih baik dalam kegiatan ini, Pak. Mungkin kedepannya untuk kegiatan ini mungkin lebih baik. Lilis Karlina, JEK TV, melaporkan.